lah. Lukis. Buku yang terkenal ni. Kenapa? Sebab sejarah susah ke nak senangkan semua orang lah. Satu sebab sejarah ni kan macam pelajaran yang wajib lulus dan saya rasa macam sejarah tu suka untuk saya macam untuk menghafal semua. Ya saya macam nak memudahkan orang baca tu yang saya buat nota. Saya mula buat nota ni sebab bila macam waktu macam ujian apa mak saya dulu suka buat macam nota untuk saya kan. So bila saya dah besar sikit ni dia suruh saya buat nota sendiri lah. Siapa yang bantu Sufi untuk siapkan buku sejarah ni? Ada yang bantu saya, ibu saya bagi idea sikit-sikit macam untuk dua cikgu-cikgu. Lepas tu saya macam mak saya bagi idea macam mana. So saya tolong lukiskan, tolong letak dalam saya punya buku. Ada tak cadang nak buat komik lain ke bukan selain daripada bukan berkonsepkan ilmiah? Ada. Macam buku saya macam tentang kenangan saya kat sekolah ni. Lepas tu tentang kehidupan saya. Sebab tu saya macam lukis dekat menggunakan iPad tu. Lukis-lukis secara untuk menghasilkan satu buku lah. Nanti bila saya dah banyak-banyak saya komplikasi dalam satu buku. Saya tak nak jual satu sebab saya macam saya rasa macam tak berbaloi lah untuk jual dia. Sebab dia satu saya macam bila nak buat dia tu macam idea tu datang sekali. Macam bila nak buat balik tu macam dia tak jadi macam asal. Maknanya sayang lukisan tu macam ni? Saya sayang lukisan sebab macam satu sebab lagi kalau macam dia nak beli yang apa tu original punya kan. Sebab original saya mesti guna pen semua kan. Saya macam sayang lukisan tu walaupun dia nak beli. Jadi kena tunggu buku ada SOP kompilasi tu lah. Tapi tak tahu bila lagi. Ada tengok satu lukisan. Ada yang buat daripada kopi tu. Boleh cerita sikit tak pasal lukisan tu? Boleh. Lukisan tu ada kisah tentang saya mimpi tentang keluarga saya dan saya gunakan media kopi sebab kenangan paling pahit adalah bila arwah saya meninggal dunia dan kopi juga minuman kesukaan arwah saya. So maknanya lukisan tu ada satu je lah sebab dapat daripada mimpi. Haa. Boleh bagi kata-kata semangat ke nasihat ke? Boleh lah macam kalau contohlah bila kita rasa macam kita minat tu yang jangan macam berputus asa lah. Kita macam sentiasa cari jalan untuk untuk mencongkir bakat kita sendiri macam bila orang orang lain tengok bakat kita. Macam kita nak macam contohlah saya macam ada bakat lukis kan. Kalau macam orang tak tahu kita ada bakat lukis jadi macam bakat kita tu macam tu biar macam tu je. Jadi jadi kalau macam kita ada bakat tu, kita kena cari-cari jalan untuk macam kembang lagi bakat kita. Hasil daripada penilaian yang kita telah buat dengan program-program yang kita susun atur, maka alhamdulillah kita telah melihat beberapa watak utamalah khususnya anak-anak yang berjaya kita ketengahkan bakat dia nampak lebih menonjol dan antara yang paling menonjol adalah Muhammad Sufi lah. Jadi sebenarnya kita ada ramai lagi pelajar yang hebat tetapi Muhammad Sufi ni kita melihat bahawa sangat segera dia punya perkembangan. Untuk makluman program The Journey of Art SKSI bermula tahun 2023 hingga 2026. Kita mensasarkan tempoh 3 tahun untuk kita melihat hasil daripada program yang kita laksanakan. Tapi Allah memudahkan urusan kita dan menampakkan hasil yang utama iaitu Muhammad Sufi telah pun kita ketengahkan bakatnya. Dan memang rupanya selama hari ini anak-anak ini khususnya Sufi mempunyai bakat itu sendiri. Jadi bila kita adakan program yang khusus berkaitan dengan ini, maka kita dapat jelmakan anak ini dalam bentuk yang lebih ke depan dan memang tak salah saya nak sebut bahawa inilah peranan kita sebagai guru, sebagai sekolah bahawa melihat bagaimana kita harus
mencari bakat-bakat yang memang hebat ini untuk kita ketengahkan, khususnya dalam bidang seni visual, visual ini mempunyai potensi sangat besar di masa depan. Jadi sebab itulah kita di samping anak didik sudah pasti di belakangnya ada guru yang hebat yang juga membantulah perkembangan, dan insyaAllah kita mensasarkan anak ini akan berkembang seterusnya di dalam bidang seni. InsyaAllah kita harapkan disambut oleh di peringkat menengah nanti, dan kita menjangkakan satu ketika nanti dia akan jadi seorang artis yang hebat. Okey, cikgu. Sekarang kita tanya pasal buku Adik Sufi. Okey. Daripada pihak sekolah, macam mana, apa bantuan, apa yang diberikan? Jadi apa yang saya cetuskan di peringkat awal adalah bagaimana kemahiran yang Muhammad Sufi ini miliki, bagaimana kita boleh manfaatkan hasil seni dengan mata pelajaran yang lain. Jadi kita telah gabungkan dengan mata pelajaran sejarah, kerana sejarah ini adalah merupakan satu subjek yang agak kurang diminati, dan juga ianya penting sebab di peringkat SPM nanti ianya adalah subjek yang mata pelajaran yang mesti lulus. Jadi di peringkat awal di sekolah rendah bermula daripada tahun 4 telah ada subjek sejarah ni, maka kita cuba ingin menarik minat anak-anak pelajar, khususnya dia punya keserasian dengan komik ini adalah dekat. Jadi untuk itu kemahiran seni ini kita gabung dengan konten sejarah yang based to buku teks sejarah itu sendiri, maka akhirnya telah tergabunglah hasil karya di mana kita minta adik Sufi ini melukis dan menterjemahkan semua isi kandungan dalam buku teks tahun 4 itu untuk kita buat dalam bentuk nota ringkas. Jadi dengan cara itu saya pasti anak-anak yang lain akan dapat melihat, dapat memahami fakta sejarah itu dengan lebih mudah. Dan bagi pihak sekolah, kita memainkan peranan yang pentinglah dari sudut penulisan apa semua. Memang Muhammad Sufi, di samping itu pihak sekolah membantu pertamanya dari sudut penapisan hasil karya itu sendiri, di mana kita ada panel yang terdiri daripada pegawai daripada BPD, daripada guru pakar daripada dalam daerah Kuala Kangsar bersama dengan jurulatih utama. Kita telah menilai hasil karya itu dari segi konten dan juga dari segi hasil penampilan karya itu sendiri.